jumpa lagi dengan kami ya. Salam berjua-jua. Nanti Bapa Turah Rasmina, Amin Ijar, Tekam Ringan, Ibas Kimia, Tuhan. Horas buat kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Amin. Nah, di sini kami masih berada di Tembilahan ya. Semalam kami di rumah di tengah. Nah, di sini satu malam kami di situ. Nah, di sini kami di rumah ibu mertua juga ya. Nah, sekalian ibu mertua juga. Nah, di sini 3 bulan yang lalu Bi udah sudah cek juga rambut ibu mertua ya, tapi di sini udah putih lagi sahabat Buda. Nah, di sini udah selagi di sini Bi udah cek juga lah rambutnya kan biar mantap. Ikuti terus ya keseruan Bi udah sahabatku. Nah, Bi udah gunakan ini ya. Miranda seperti yang semalam juga. Soalnya kata mak mertua udah mulai gatal juga ini. Putih semua. Nah, muntar putih katanya ya. Sini Bi udah mau cek lagi. Ikut ya sahabatku. Oi. Nah, Jay sibuk dengan si A bermain dengan Keong. Nah, Bi udah gunakan ini ya. Mangko. Apa nak? Ah, namanya mangko. Iya. Ini keong emas udah belum nah kita ya? Ada seperti ini ya sahabatku besar kita aduk kalau Bi udah suntuk kali ya lihat ibu mertua kalau udah putih semua rambutnya di sini Bi udah semir dia supaya awet muda. Gatal katanya ya sahabatku. Sini kemain yang mah. Memang kalau Bi Uda memang dari dulu ya aku tidak apa begitu selera kalau melihat rambut orang tua putih. Suntuk kali lihatnya sahabatku. Kalau ibu mertua datang juga ke rumah Bi Uda bikin juga seperti ini. Ini pas kebetulan Bi Uda berkunjung juga ke rumah mamak mertua, sini aja pun bisa. Cek juga. Udah. Ini men. Enak dong. Apa nak? Enak. Di sini banyak keong raksasa ya sebab udah tengok si Jay udah sibuk main keong sama si Tasya. Si Tasya enggak tahan sini pakai baju panas. Jadi biar aja lah daripada nangis di sini dia agak tenang seperti itu ya. Kata mama mertua semua gatal katanya ya sahabatku semua gatal udah lama enggak disemir. Memang kalau udah tua kalau kita semir dia hilang juga katanya gatalnya ya sahabat juga. Ikin ngadin gatal lagi enggak semir. Adila semir mesti gatal no. Ibu mertua aku bawa sakaro ya katanya kalau udah disemir hilang gatalnya. Tanganku. Buat apa? Keong. Cuci. Cuci. Ayam peng-peng keong terus lah. Cuci kamar mandi tuh. Kasih adik nak. Kasih adik. Pinjam dia ya. Pinjam adik ya. Buka botol nak. Buka. Tutup nak. Kasih pinjam adik dulu. Enggak. Ini keongnya. Ini. Ambil pot. Ayo. Keong emas. Enggak. Sebenarnya Bi Uda mau cek juga ya kepala bapak mertua tapi enggak mau dia. Biar aja lah ibu mertua aja. Bapak mertua aku tidak mau sahabatku. Biarlah udah tua tak enggak begitu kata.
namanya juga laki-laki kan, tapi kalau laki-laki memang tidak begitu gatal karena rambut dia pendek, bisa dibotain. Nah, setelah saya Bi udah selesai si semir, Bi udah ratakan dulu ya, sahabatku. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai ya, sahabat Bi Uda. Nah, udah rapi ya ibu mertua saya, udah cantik. Nah, sekian dulu video kita untuk hari ini. Dan ingat, jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat, sahabat Bi Uda. Sampai jumpa. Salam menjuah-juah horor buat kita semua. Sampai jumpa, sahabat Bi Uda. Ini cantik kan, sahabatku? Ha, dia ikal dia. Ha. Tapi enggak menjilat kam. Dan itu tahun dah gatal nanti. Saya dah nanti semir enggak, lalu gatal sah. Okey nandung.